Yang terhormat Menteri Kesehatan Republik Indonesia, yang kami hormati para pimpinan tinggi madya dan pratama di lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, para hadirin yang hadir baik melalui video conference yang berada di tiga provinsi, yaitu Provinsi NTB, Sulawesi Selatan, dan juga Provinsi Jawa Tengah. Hadirin yang berpartisipasi dalam Webex, aplikasi Webex, dan juga yang mengikuti secara live streaming melalui YouTube, serta bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat hadir untuk mengikuti acara puncak peringatan Hari Penglihatan Sedunia tahun 2020 yang pada tahun ini mengambil tema Mata Sehat Indonesia Maju. Mengawali acara pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita menundukkan hati dan kepala sejenak berdoa. Semoga kegiatan dapat berlangsung dengan baik dan menghasilkan output yang diharapkan. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, selanjutnya marilah kita ikuti laporan yang akan disampaikan oleh Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit kepada Bapak Dr. Ahmad Yuryanto. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam. Yang terhormat Bapak Menteri Kesehatan Republik Indonesia, para pejabat tinggi utama, madya dan pratama di lingkungan Kementerian Kesehatan, perwakilan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten Kota, Kepala Balai Kesehatan Indra Masyarakat Provinsi Jawa Tengah, perwakilan Kepala Puskesmas, petugas kesehatan dan kader kesehatan, serta para peserta video conference dan hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah kami panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat mengikuti acara puncak peringatan Hari Penglihatan Sedunia atau World Sight Day tahun 2020 dalam keadaan sehat walafiat. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri Kesehatan dan segenap hadirin yang berkenan hadir untuk mensukseskan acara ini. Apresiasi setinggi-tingginya kami sampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam rangkaian kegiatan Hari Penglihatan Sedunia tahun 2020. Bapak Menteri Kesehatan yang kami hormati, izinkan kami melaporkan tentang penyelenggaraan Hari Penglihatan Sedunia tahun 2020 sebagai berikut. Hari Penglihatan Sedunia atau World Sight Day diperingati setiap minggu kedua bulan Oktober dan pada tahun ini jatuh di tanggal 7 Oktober 2020. Tema global Hari Penglihatan Sedunia 2020 adalah Hope in Sight dan mengusung tema nasional Mata Sehat Indonesia Maju. Tujuan kegiatan peringatan ini antara lain meliputi meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap kesehatan mata, karena mata adalah jendela untuk melihat dunia. Mata sehat dapat menjadikan SDM yang lebih unggul dan produktif karena mata merupakan indera yang berperan penting untuk menyerap informasi secara visual dalam proses pembelajaran, bekerja, dan beraktivitas sehari-hari. Memperkuat kolaborasi integrasi dari berbagai pihak dalam pelaksanaan upaya pencegahan dan pengendalian gangguan penglihatan di Indonesia.
meningkatkan upaya untuk menemukan dan mengenali gangguan penglihatan pada anggota keluarga secara mandiri. Rangkaian kegiatan Hari Penglihatan Sedunia 2020 meliputi gerakan deteksi dini gangguan penglihatan pada keluarga selama bulan Oktober 2020, media briefing, kemudian peringatan puncak Hari Penglihatan Sedunia berupa sambutan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang nanti akan kami lanjutkan dengan dialog interaktif. Kemudian webinar dengan tema menjaga kesehatan mata anak saat school from home oleh Perdami dan Eurobin. Bincang-bincang sehat dalam siaran Radio Republik Indonesia. Webinar dengan tema screening retinopati diabetikum dan glaukoma oleh Perdami. Kemudian lomba foto-foto menarik tentang aktivitas yang berkaitan dengan Hari Penglihatan Sedunia tahun 2020. Bapak Menteri Kesehatan yang kami hormati, pada acara puncak ini, hari ini juga akan dilakukan dialog interaktif dengan tiga perwakilan daerah, yaitu dari Kader Posbindu dari Puskesmas Bajeng, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, kemudian dari tenaga kesehatan di Puskesmas Baku, Kabupaten Lombok Tengah, dan Kepala Balai Kesehatan Indra Masyarakat Provinsi Jawa Tengah. Perwakilan tersebut dipilih sebagai representatif pelayanan kesehatan mata di tingkat masyarakat atau komunitas, fasilitas kesehatan tingkat pertama, dan fasilitas kesehatan rujukan lebih lanjut yang secara aktif melakukan program-program pencegahan dan pengendalian gangguan penglihatan. Bapak Menteri yang kami hormati, demikian laporan kami. Selanjutnya kami sampaikan bahwa acara puncak ini siap untuk kami mulai, dan kami mohon perkenan Bapak untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara ini secara resmi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Menteri Kesehatan Republik Indonesia sekaligus membuka acara peringatan Hari Penglihatan Sedunia tahun 2020. Untuk itu kami mengundang kepada Bapak Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Dr. Terawan Agus Putranto, spesialis radiologi konsultan radiologi intervensi. Kami silakan. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, mata sehat adalah nikmat yang besar bagi setiap manusia. Sebab mata adalah jendela bagi setiap insan untuk melihat dunia, menghindar dari bahaya, dan berkarya dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, gangguan penglihatan harus kita cegah dan kendalikan. Gangguan penglihatan dapat menyerang siapa saja tanpa mengenal usia.
mulai dari kelompok usia anak sampai usia lanjut. Berdasarkan data dari World Report on Vision, saat ini di seluruh dunia terdapat sekitar 2,2 miliar orang yang mengalami gangguan penglihatan, dan 1 miliar orang diantaranya dapat dihindarkan dari kebutaan, baik dicegah maupun diobati. Dengan kata lain, 3 dari 4 gangguan penglihatan di dunia dapat dihindari. Saudara-saudara yang saya hormati, kami menghimbau dan mengajak semua pihak untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat agar mampu melakukan deteksi dini gangguan penglihatan, mulai dari lingkungan keluarga. Cara sederhana dapat dilakukan di rumah dengan cara menghitung jari dengan jarak 6 meter. Orang tua juga sangat berperan dalam memantau tumbuh kembang anak, dalam menemukan dan mengenali gangguan penglihatan pada anggota keluarga sedini. Apabila ditemukan gangguan penglihatan pada anggota keluarga, terutama pada anak, agar segera dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk ditindaklanjuti. Saudara-saudara yang saya hormati, saya berharap dengan acara hari ini kita dapat semakin menekan dan mengurangi angka gangguan penglihatan dan untuk mewujudkan generasi muda bangsa Indonesia yang sehat, bermutu, produktif, dan berdaya saing tinggi menuju sumber daya manusia yang unggul untuk memajukan Indonesia. Demikianlah pesan dan harapan saya pada acara puncak hari penglihatan sedunia tahun 2020. Semoga upaya kita untuk mencegah dan mengendalikan masalah gangguan penglihatan dan kebutaan di Indonesia selalu dalam rahmat dan ridho Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi 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 Om. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, demikian tadi telah kita simak bersama sambutan dan arahan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Dikarenakan Bapak Menteri Kesehatan harus menghadiri sidang kabinet paripurna, untuk itu kami mohon perkenan kepada Bapak untuk dapat meninggalkan tempat acara, dan acara dialog nanti akan dilanjutkan oleh Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Terima kasih atas kehadiran Bapak Menteri Kesehatan. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, selanjutnya marilah kita ikuti bersama dialog interaktif yang akan dipandu oleh Kepala Subdirektorat Gangguan dan Fungsional, Bapak Dr. Edward Idul Riyadi, SPKJ, yang akan berdialog dengan kader kesehatan di wilayah Puskesmas Bajeng, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, kemudian tenaga kesehatan di Puskesmas Bagu, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, dan BKIM Jawa Tengah. Kami persilakan kepada Bapak Edu untuk dapat memandu jalannya dialog antara Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dengan 3 lokasi. Kami silakan. Terima kasih kepada pembawa acara. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua peserta diskon dan webcam yang saya hormati. Pertama-tama
panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkatnya kita sudah melakukan acara ini pada pagi hari ini. Bersama-sama dengan kita ada Bapak Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dirjen P2P Bapak Dr. Ahmad Wuryanto yang tadi sudah bersama-sama dalam acara puncak hari kesehatan sedunia bersama Pak Menteri yang telah memberikan sambutan dan membuka acara ini. Sekarang saatnya kita akan video conference atau telebicara tanya jawab tentang hal-hal yang berhubungan dengan hari kesehatan sedunia atau kegiatan-kegiatan tentang kesehatan mata dan penglihatan yang selama ini telah kita buat dan telah kita laksanakan bersama-sama di seluruh wilayah di negara Republik Indonesia ini. Nah, untuk itu telah hadir dan telah ikut bersama video conference pada hari ini dari Provinsi NTB, ada 3 provinsi, Provinsi NTB, Provinsi Sulawesi Selatan, dan dari Provinsi Jawa Tengah. Dari Provinsi Nusa Tenggara Barat, NTB adalah petugas Puskesmas Bagu NTB, ya, bernama Ibu Sri Rohayu Escape Nurse. Beliau adalah programmer Indra Puskesmas Bagu. Dan ada satu lagi yang mendampingi Dr. Laila Yutila, Kepala Puskesmas Bagu. Kemudian dari kader Posbindu di Puskesmas Bajeng, Kabupaten Goa, Provinsi Sulawesi Selatan. Kader bernama Nasriah sebagai kader Posbindu Seruni bersama rekannya Ibu Sahruni, juga kader Posbindu Seruni. Dan yang ketiga dari BKIM Jawa Tengah, Balai Kesehatan Indra Masyarakat Jawa Tengah, Dr. Tatik S. Pak Dirjen dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, acara ini, kegiatan ini selain video conference juga tersalur ke webinar jam yang disaksikan dalam undangan itu sampai 750 orang, mulai dari pejabat struktural di Kementerian Kesehatan, seluruh UPT Kementerian Kesehatan, dan dinas-dinas kesehatan baik provinsi maupun kabupaten kota, organisasi profesi baik itu menyangkut kesehatan mata maupun organisasi profesi yang lainnya, serta organisasi kemasyarakatan, puskesmas, serta kader pos Hindu, sehingga kegiatan ini diperkirakan bisa disaksikan lebih dari 1.000 orang. Bapak Ibu sekalian, baiklah kita memulai pertanyaan. Mungkin pertanyaan ini nanti Pak Dirjen akan berdialog sekaligus memberikan sedikit gambaran dan bertanya kepada yang pertama kepada kader dari Provinsi Sulawesi Selatan. Baiklah, ini Provinsi Selatan sudah siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
bangga dengan apa yang selama ini telah dilaksanakan oleh para kader di kawasan Puskesmas Bajeng. Terima kasih, kami apresiasi semuanya. Tentunya tidak mudah pada situasi yang pandemi sekarang ini untuk tetap kita komitmen melaksanakan tugas kita dalam rangka melaksanakan upaya dan pengendalian gangguan penglihatan. Saya tahu Ibu telah bekerja dengan keras untuk bagaimana pelaksanaan protokol kesehatan di wilayah Puskesmas Bajeng, Kabupaten Goa. Kami ingin mendapatkan gambaran ini. Silakan. Ya, kami melakukannya, Pak, selama pandemi ini. Tapi kami mengikuti protokol prosedur kesehatan, yaitu pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Dan kami membatasi pasien kami sebanyak 15 orang. Ya, kalau kami melihat datanya kan termasuk wilayah yang cukup banyak juga kasus yang terinfeksi itu ya. Jadi mungkin kita juga harus mulai menguatkan pada sisi edukasi tentang masker, tentang menjaga jarak, dan kemudian tegak. Jadi mungkin mulai hari ini temanya bisa lebih dikuatkan lagi, Ibu, karena kita tidak meyakini bahwa orang yang di sekitar kita tidak membawa penyakit. Ini sesuatu yang harus secara mendasar kita pahami. Oleh karena itu mungkin saya menyarankan kampanyenya tidak lagi 3M, tetapi lebih mengarah ke wajib, sehingga mungkin bisa diganti menjadi 3W, wajib memakai masker. Wajib menjaga jarak, wajib mencuci tangan, dan air yang mengalir. Nah, terkait dengan itu, bagaimana Ibu di dalam pelaksanaan screening terhadap adanya gangguan penglihatan di posbindu misalnya, atau di masyarakat, atau di puskesmas? Apakah bisa diceritakan bagaimana pelaksanaan screening? Ya, kami tetap melaksanakan screening kepada pasien dengan cara sistem 5 jari, yaitu dengan jarak 6 meter dari pasien ke kader. Dari itu, apabila pasien mengalami kesalahan dalam 3 kali kesalahan, maka kita nyatakan penglihatan jarak jauhnya itu berkurang atau ketajaman penglihatannya berkurang. Iya, bagus ya. Jadi itu yang ingin kita harapkan bisa disosialisasikan ke seluruh masyarakat, karena ini adalah cara yang paling sederhana dan bisa dilaksanakan untuk dipahami dengan mudah oleh semua masyarakat tentunya. Sekali lagi terima kasih Ibu, tetapi tetap saja bahwa di dalam kaitan dengan screening ini, kita harus tetap memperhatikan tentang protokol kesehatan. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak Dirjen dan terima kasih kepada Ibu Natria. Hadir yang saya lihat datanya ada Bapak Kepala Dinas Kabupaten Goa Dr. Abdin dan dari Kepala Puskesmas Bajeng Bu Nining Hermansi. Ya, terima kasih kepada semua teman-teman di Provinsi Sulsel di Kabupaten Goa, ya, tetap berkarya walaupun dalam situasi pandemi, tetap menggunakan protokol seperti yang Pak Dirjen sudah kan tadi.
menjadi 3W. Baiklah, kita beralih sebentar ke Puskesmas Bagu. Puskesmas Bagu dari Provinsi Nusa Tenggara Barat. Puskesmas Bagu ini diwakili oleh Ibu Tri Rohayu, Escape Nurse, Programmer Indra Puskesmas Bagu. Dan ada juga Dr. Laila Zulfia, Kepala Puskesmas Bagu. Nah, didampingi oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah, Bapak Haji Omdah KM, MM, Kabid P3L, Bapak Haji Hasim SKM MM, dan Kasih P2P, Bapak Haji Sahnan Estos. Semua itu sudah ada di bersama dalam video conference ini. Mungkin Pak Presiden bisa menilai sekarang, Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas edukasinya yang selama ini telah dilakukan di dalam kaitan dengan upaya pencegahan dan pengendalian gangguan penglihatan. Kami bangga dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Ibu Bapak sekalian. Ini sesuatu yang luar biasa di tengah kondisi seperti ini. Ada beberapa hal tentunya yang juga kita harapkan bisa dijadikan yang nanti juga akan bisa ditiru oleh banyak tempat yang lain tentang bagaimana puskesmas tetap melaksanakan kegiatan layanan kesehatan esensial di tengah-tengah pandemi ini. Kami tentunya ingin banyak tahu tentang apa yang dilakukan oleh puskesmas pada saat pandemi ini masih tetap melaksanakan layanan kesehatan esensial kepada masyarakat dengan memperhatikan protokol kesehatan. Mungkin bisa dijelaskan Ibu Sri atau Dr. Laila, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rohayu, Escape Nurse dari Vision Center Puskesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pelaksanaan pelayanan kesehatan tetap kami memakai protokol COVID di Puskesmas Bagu NTB Nusa Tenggara Barat. Pertama-tama yang kami lakukan adalah mengajarkan ke pasien tentang kebersihan tangan. Kenapa mengajarkan kebersihan tangan? Tangan adalah tempat melekatnya bakteri-bakteri atau kuman-kuman atau virus corona. Oleh sebab itu, kita harus mengajarkan kepada pasien atau masyarakat tentang cara mencuci tangan yang benar, memakai sabun ataupun memakai hand sanitizer. Kemudian yang kedua, menganjurkan kepada masyarakat atau pasien tidak sering memegang muka, karena itu merupakan port entry tempatnya kuman. Kemudian mengajarkan untuk tetap memakai masker. Kami mempunyai kebijakan di seluruh Kabupaten Lombok Tengah ada Satgas COVID dan setiap pasien yang berkunjung ke puskesmas wajib memakai masker. Dan kami punya kebijakan di Lombok Tengah tidak akan melayani pasien yang tidak memakai masker. Kemudian menjaga jarak atau physical distancing, kami Kabupaten Lombok Tengah mempunyai kebijakan bahwa pegawai negeri atau ASN itu punya jadwal bergilir untuk menghindari terjadinya kerumunan dan mencegah penularan COVID itu sendiri. Kemudian apabila menemukan pasien atau masyarakat yang mengalami peningkatan suhu tubuh, dianjurkan untuk isolasi mandiri. Setelah itu menganjurkan menjaga kesehatan dengan menganjurkan untuk minum multivitamin. Kami sebagai tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kami tetap memakai masker atau APD level 2
dan sedangkan yang tidak bersentuhan langsung dengan pasien memakai level 1. Terus masalah vision center Puskesmas Bagu. Vision center Puskesmas Bagu itu berdiri karena pertama-tama kami pernah dilatih sama FAF pada tahun 2014 tentang VIP, Vision Indonesia People, yaitu kesehatan mata masyarakat. Setelah itu, akibat adanya peningkatan SDM, kami melakukan pelatihan kader, pelatihan tomatoga, dan pelatihan tenaga-tenaga perawat di seluruh Kabupaten Lombok Tengah. Dari hasil tersebut, terjadi peningkatan kasus yang cukup signifikan. Malah jumlah kasus katarak melampaui dari target yang ada. Oleh sebab itu, kami dari Puskesmas Bagu, di desa ada terbentuk desa sisi atau desa sehat mata. Di sana, kepala desa cukup peran di sana. Kenapa saya memilih desa sisi? Karena desa sisi adalah desa yang cukup jauh dari puskesmas, angka kataraknya lebih tinggi, dan tersedianya informasi tentang kesehatan mata di sana. Sehingga terbentuklah desa sehat mata di sisi. Perannya desa sehat mata cukup membantu kami karena kepala desanya sehingga mengatakan mau membuat kesepakatan tentang untuk pembebasan kebutaan. Kemudian akibat peningkatan SDM itu, kami karena di membuat klinik mata melati pertama di Puskesmas Bagu. Setelah itu di klinik mata itu hanya melayani screening mata saja. Tapi dengan adanya FAF melatih kami tentang kelainan refraksi, kami dibuatkan jadi vision center di Puskesmas Bagu. Vision center itu karena bisa melayani kelainan refraksi. Di sana di vision center sudah ada tenaga dan dokter dan perawat pada dilatih. Alat-alat vision center ada dapat bantuan dari FAF yaitu trilens, trilens elektrik, mebler, lensometer, sampai alat-alat yang lainnya. Setelah itu, kegiatan kami di Vision Center cukup selama pandemi ini memang mengalami penurunan. Dari sebelum pandemi, di Vision Center kami pasiennya lebih kurang 100 sampai 150, sekarang mengalami penurunan sekitar 60 kasus yang berkunjung. Nah, sedangkan di lapangan kami mengurangi keluar di lapangan, tapi ada prioritas-prioritas tertentu kami melakukan kunjungan rumah dengan memakai protokol COVID sebagai petugas tetap memakai APD lengkap. Nah, kemudian Vision Center itu alat-alat dari syukur kami terima kasih kepada ucapkan kepada FAF telah membantu kami. Dokter bisa meresepkan resep kacamata sesuai dengan kesepakatan dengan Perdami yang min kurang dari 3 bisa dikeluarkan resep oleh dokter puskesmas yang sudah dilatih. Cuman kami dokter-dokternya di seluruh Lombok Tengah ini belum mendapatkan sertifikat pelatihan. Kami minta mungkin nanti diadakan pelatihan masalah refraksi atau masalah penglihatan untuk dokter-dokter dan perawat di NTB sehingga mempunyai legalitas untuk bahan akreditasi kami di puskesmas. Kemudian kerjasama dengan Gapopin. Kerjasama Gapopin ini adalah difasilitasi oleh Dinas Kesehatan Lombok Tengah dengan FAF, dalam hal ini Dinas Kesehatan Lombok Tengah ada Haji Sahnan yang memfasilitasi kami dari FAF adalah Pak Ahmad untuk kerjasama dengan Gapopin sebagai suplai kacamata murah di masyarakat. Setelah itu, kami juga di Vision Center ada kunjungan kerjasama dengan dokter yang mau bekerjasama dengan kami dengan suka dengan bekerjasama dengan kami, yaitu Dr. Sri Wulansari, SPM, bisa berkunjung ke Puskesmas Bagu selama dalam satu kali sebulan dalam minggu kedua. Syukur alhamdulillah, masalah-masalah yang kami hadapi di puskesmas karena musim pandemi, kasus-kasus yang masalah indera mulai berkurang, kurang sekitar 50%. Tapi kami di bulan Oktober ini
Kami sudah sepakat dengan desa akan mengadakan kegiatan-kegiatan di luar gedung dengan tetap memperhatikan protokol COVID. Itu yang kedua, FHF, kami berterima kasih kepada FHF. Mudahan program FHF di NTB ini lebih cepat direalisasi lagi karena sangat bermakna bagi kesehatan mata kami di NTB. Bagaimanapun juga kasus katarak di NTB paling tinggi. Hasil survei mawas diri Puskesmas Bagu di seluruh wilayah Puskesmas Bagu yang penduduknya 33.000, 10% adalah pasien katarak. Sedangkan bagaimana 10% itu? 1 menit akan tetap bertambah 1 orang buta di dunia ini. Nah, berarti 10% itu akan meningkat terus. Oleh sebab itu, kami berharap dukungan dari segala pihak untuk menangani masalah kebutaan ini sendiri. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu kami, baik dari Dinas Kesehatan Lombok Tengah, Pemda Lombok Tengah, Dinas Kesehatan Provinsi Dr. Eka, yang telah membantu kami, FHF juga. Terima kasih. Itu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa, Ibu. Ini sebuah, menurut kami adalah sebuah pembelajaran baik. Kami akan menempatkan ini sebagai suatu pilot project yang nantinya mestinya bisa direplikasikan di seluruh wilayah yang lain. Kita menyadari sepenuhnya bahwa awareness, bahwa kewaspadaan dini di tengah masyarakat memang harus dibangun sebagai ujung tombak dalam pencegahan dan pengendalian gangguan penglihatan. Karena kita tahu permasalahan ini sebenarnya yang paling mendasar adalah berada di masyarakat. Apabila kemudian kewaspadaan dini masyarakat ini bisa kita gali, bisa kita kedepankan, maka deteksi dini dan respon cepat itu adalah ujung tombaknya di puskesmas. Sehingga pada saat masyarakat mulai mengeluh dalam tanda petik tentang gangguan penglihatan, maka puskesmas bisa melakukan deteksi dini. Apakah benar keluhan tersebut terkait dengan ancaman terhadap gangguan penglihatan atau bukan? Kalau iya, maka ada respon cepat yang bisa dilakukan. Saya lihat bahwa adanya klinik mata, adanya vision center itu bentuk-bentuk dari upaya untuk bisa deteksi dini dan respon cepat sebelum kasus ini kemudian menjadi semakin berat. Saya mengapresiasi upaya untuk kemudian bisa menemukan secara dini kasus katarak, meskipun kesannya adalah bahwa kasusnya banyak, itu bukan karena kasusnya yang banyak, tapi kemampuan untuk menemukan kasus ini yang cukup bagus, sangat bagus, sehingga dengan cepat bisa diketemukan. Terima kasih untuk teman-teman dari Puskesmas Bagus. Dan saya tetap mengingatkan, pandemi ini tentunya menjadi dasar untuk kita bersama merubah kebiasaan kita agar layanan-layanan kesehatan esensial kepada masyarakat, termasuk deteksi dini, gangguan penglihatan, tetap berjalan tetapi aman dari kemungkinan terpapar COVID. Oleh karenanya pada saat inilah saat yang tepat untuk justru mengedepankan upaya-upaya deteksi dini dan upaya-upaya kewaspadaan dini di masyarakat. Kita bisa memanfaatkan berbagai cara, kami lihat potensinya cukup besar di Kabupaten Lombok Tengah, jadi bisa menggunakan media yang ada di sana, apakah itu melalui radio, melalui televisi, melalui media sosial lain, dan sebagainya. Saya pikir ini sesuatu yang penting, sehingga yang bisa kita bangkitkan dan kita dorong dengan cepat pada saat masa pandemi ini dengan risiko yang rendah adalah bagaimana mengedukasi masyarakat. Tentunya tidak klasikal, tidak dikumpulkan, diberi penyuluhan, tidak seperti itu lagi. Tetapi menggunakan berbagai sarana. Kami berterima kasih Bapak Kepala Dinas juga sudah memberikan peran yang sangat besar untuk bisa melakukan sosialisasi ini dengan baik. Nah,
tentunya deteksi dini pada masyarakat pun harus dibangun. Tadi menghitung jari dan sebagainya adalah sesuatu yang saya pikir sangat-sangat mungkin untuk bisa dilaksanakan pada lingkungan keluarga. Namun apabila kemudian keluhan yang muncul akibat kemampuan masyarakat melakukan deteksi dini harus direspon dengan baik, dan puskesmas Bagus sudah mempunyai vision center, sudah memiliki kemampuan untuk melakukan pemeriksaan melalui refraksi dan sebagainya. Kami nanti akan menindaklanjuti ini secara khusus nanti dari program dari Direktorat Penyakit Tidak Menular. Kita akan mencari waktu untuk secara intens mempelajari apa yang telah dilakukan di Puskesmas Bagu, bagaimana kemudian upaya kita untuk meningkatkan kapasitas di dalam pencegahan dan pengendalian. Artinya ini ada peran dari yang terdepan, yaitu kader, peran petugas kesehatan di puskesmas, peran petugas kesehatan untuk bisa melakukan deteksi dini dengan kemudian tadi disebutkan pelatihan terkait dengan refraksi dan sebagainya. Kami di pusat nanti akan mengkoordinasikan ini, membuat arrangement yang bagus, sehingga ini bisa dijadikan sebuah piloting yang kemudian bisa dilaksanakan oleh seluruh puskesmas, karena ini adalah sesuatu yang bagus menurut saya. Sekali lagi terima kasih Ibu Sri, terima kasih Dr. Laila, terima kasih Bapak Kepala Dinas Kesehatan Lombok Tengah beserta seluruh jajarannya. Kami mengapresiasi ini dengan luar biasa dan kami bangga dengan Ibu Bapak sekalian apa yang telah dilakukan. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Dirjen, terima kasih teman-teman, Bapak Ibu sekalian yang ada di Provinsi NTB di Puskesmas Bagu. Jadi Pak Dirjen sudah memberikan sedikit syarat bahwa nanti akan ada dukungan dari Kementerian Kesehatan untuk melihat bagaimana pelayanan Vision Center yang sudah dikembangkan oleh Puskesmas Bagu. Ya, terima kasih kepada Puskesmas Bagu. Dan terima kasih juga kepada Kepala Dinas dan segala yang telah membantu program Indra atau program penglihatan di NTB, Puskesmas Bagu pada khususnya dan NTB pada umumnya. Bapak Ibu sekalian, sampai saat ini kita sudah ada 400 lebih orang yang mengikuti acara kegiatan kita ini, baik itu di Webex maupun di Webgen dan di YouTube. Jadi ada 3 saluran yang bisa diikuti dan tercatat ada sekitar 400-an orang yang telah mengikuti. Mungkin akan semakin berkembang nantinya, itu tadi kira-kira 10 menit lalu saya mendapatkan informasi itu. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, kita lanjut ke BKIM Provinsi Jawa Tengah. BKIM ini Balai Kesehatan Indera Masyarakat. Mungkin di Provinsi Jawa Tengah cuma yang pakai BKIM cuma di Provinsi Jawa Tengah. Yang lainnya namanya biasanya Balai Kesehatan Mata Masyarakat. Balai Kesehatan Mata Masyarakat ini tidak semua provinsi Indonesia ada. Kebanyakan ini bekas punya pusat, sudah menjadi milik provinsi. Milik pusat itu hanya 2 saja, hanya ada di Cikampek dan di Makassar. Selebihnya itu sudah milik provinsi, dan salah satunya adalah BKIM di Jawa Tengah. Ada Ibu Tati Murhayati MKes. Tati Murhayati MKes ini adalah Kepala BKIM Provinsi Jawa Tengah, dan ada beberapa yang hadir di situ bersama-sama dengan Dr. Tati, staf dari Rumah BKIM Provinsi Jawa Tengah. Ada Ibu Ati Setia Utami SKM, ada Dr. Erti Rahmawati, ada Bapak Didit M. Kuswari SKM, ada Dr. Desti Hendrastuti SPM, Ketua Komite Medik dari BKIM, dan Bapak Agus Tejo Semoyo AMD Refraksi Optician Koordinator. Pada kesempatan ini Pak Irjen ingin memberikan pertanyaan untuk memulai dialog. Silakan Pak Irjen. Ya, terima kasih Ibu Tati dan teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Indra masyarakat. Kami sekali lagi bangga dan kami sekali lagi mengapresiasi upaya yang selama ini telah dilakukan oleh BKIM Provinsi Jawa Tengah. Kami sangat menyadari betul peran dari BKIM ini, karena disinilah sebenarnya harusnya menjadi sebuah unit think tank untuk merumuskan kebijakan dari strata kebijakan strategis pusat menjadi strata kebijakan operasional yang bisa dilaksanakan oleh teman-teman di lini terdepan, baik oleh kader maupun oleh petugas puskesmas. Nah, think tanknya mestinya di balai inilah, bagaimana menerjemahkan regulasi kebijakan strategis pusat menjadi sebuah kebijakan operasional sampai dengan ranah kader. Nah, tentunya ini bukan sesuatu yang mudah, karena pasti akan sangat dipengaruhi oleh kearifan lokal, sangat dipengaruhi oleh kapasitas yang dimiliki oleh wilayah tersebut, dan tentunya menjadi spesifik. Nah, tentunya bukan hanya terkait dengan perubahan atau perumusan kebijakan pada ranah strategis menjadi operasional, tetapi tentunya juga akan dilakukan kegiatan surveillance gangguan dari indera di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Ini yang tentunya juga nanti akan merumuskan beberapa hal permasalahan yang sudah bisa teridentifikasi, kemudian kerangka operasional dari upaya untuk mengatasinya, dan kemudian bisa di-bridging dengan beberapa kebijakan strategis di pusat. Ini yang tentunya menjadi peran dari BKIM di Provinsi Jawa Tengah. Kami juga berharap bahwa inilah yang kemudian nanti bisa menjembatani antara program yang di tingkat pusat sampai dengan teman-teman yang melaksanakan di tingkat daerah. Karena bagaimanapun juga kegiatan ini menjadi penting, kalau kebijakan-kebijakan strategisnya tidak berubah, tidak menjadi kegiatan yang sifatnya operasional, tentunya ini hanya akan berada di atas awang-awang saja gitu ya. Nah, untuk inilah kami ingin tahu lebih banyak tentang apa yang telah dilaksanakan oleh BKIM Jawa Tengah, tentunya baik terkait dengan bagaimana memberdayakan masyarakat melalui sosialisasi tentunya, dan kita akan agak fokus pada gangguan penglihatan, termasuk diantaranya adalah bagaimana koordinasinya dengan lintas sektor, khususnya pada saat pandemi ini. Tentunya kan ini bukan hanya terjadi pada saat sekarang, di beberapa saat yang lalu tentunya sudah dilaksanakan. Ini yang sebenarnya ingin kami tahu lebih banyak, Ibu Dr. Tati, mudah-mudahan ini juga nanti bisa menjadi sebuah modeling yang bisa kita laksanakan untuk bisa digunakan sebagai pembelajaran atau lesson learned bagi teman-teman yang ada di provinsi yang lain. Kami mohon bisa dijelaskan, Bu Tati, kami persilakan. Terima kasih yang terhormat Pak Dirjen B2P dan peserta peringatan Hari Penglihatan Sedunia tahun 2020. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Pak Dirjen, kami laporkan bahwa BKIM Jawa Tengah ini merupakan salah satu unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Ya. Kami melaksanakan tidak hanya upaya kesehatan masyarakat, tetapi juga upaya kesehatan perorangan. Dari sisi upaya kesehatan masyarakat, karena kita adalah unit pelaksana teknis dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, tentunya kami selalu berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, khususnya bidang P2P, khususnya lagi adalah seksi P2PTM. Ini program pencegahan dan gangguan indera, ini yang kami lakukan. Ya. Untuk upaya kesehatan masyarakat yang sudah kami lakukan, yang pertama adalah kita melakukan
secara komprehensif, mulai dari promotif, preventif, kuratif, sampai dengan rehabilitatif, ya. Untuk upaya preventif, ya, kita berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, ya. Kemudian juga organisasi profesi yang ada Irofin, ada Perdami, ya. Kemudian juga ada PKK, ini yang selalu kita libatkan. Tentunya pelibatan ini tidak hanya pada saat-saat pelaksanaan kegiatan, tetapi kami memiliki sarana, ya, sarana untuk ketemu, ya, itu minimal paling tidak 1 tahun sekali untuk mengevaluasi kegiatan yang ada pada tahun-tahun sebelumnya, ya. Preventif kita lakukan, kalau dulu sebelum ada pandemi, kita lakukan dengan tatap muka, dengan penyuluhan langsung, ya. Tetapi saat ini kita sudah mencoba dengan strategi yang lain, ya. Dengan strategi yang lain, kita menggunakan penyuluhan melalui daring, ya. Kemudian juga melalui medsos yang kita punya, ya. Kemudian sasaran, ya, sasaran saya rasa tetap itu kita lakukan, tidak ada beda antara sebelum masa pandemi dengan saat pandemi. Sasaran kami adalah baik itu anak sekolah, kemudian juga masyarakat umum, kemudian juga orang tua siswa, ya, orang tua siswa, kemudian juga PKK. Dalam hal ini tadi sudah disebutkan di Provinsi Sulawesi Selatan, kalau tidak salah, melalui keluarga. Saya rasa ini juga dilaksanakan juga di tingkat Jawa Tengah, ya. Itu kita lakukan dengan melalui peningkatan kapasitas dari baik itu kader maupun para tenaga kesehatan. Kalau yang lalu kita itu bisa bertatap muka langsung, saat ini kita menggunakan daring. Nah, ini yang tentunya ada kendala tersendiri pada saat kita melakukan peningkatan kapasitas melalui daring. Kita belum bisa, tidak bisa melihat secara langsung bagaimana keterampilan teman-teman di daerah, di kabupaten kota ataupun di sekolah-sekolah, bagaimana apakah sudah terampil dalam melakukan deteksi gangguan penglihatan dan pendengaran. Itu yang menjadi kendala di kami. Tetapi ada strategi yang bisa kita gunakan, ya, yang kita lakukan, yaitu kita mencoba setelah kita lakukan penyuluhan, ya, kita memberikan penyuluhan, kemudian kita lakukan lomba, ya, bagaimana anak-anak siswa SMA ini bisa mengirimkan istilahnya lomba fotografi atau videografi, bagaimana mereka memahami cara deteksi dini penglihatan dan pendengaran, ya. Kemudian kaitannya dengan peningkatan kapasitas, kemudian juga pengetahuan bagaimana siswa maupun orang tuanya, kami sudah koordinasi dengan Dinas Pendidikan, di mana pada saat ini Jawa Tengah kan memang belum ada sekolah dengan tatap muka, kan belum dilakukan, sehingga materi-materi kaitannya dengan deteksi dini gangguan penglihatan dan pendengaran, kemudian juga berbagai penyakit yang bisa dicegah, berbagai penyakit mata dan pendengaran yang bisa dicegah, itu bisa dilakukan dan direncanakan, ya, direncanakan dimasukkan di dalam kurikulum pada saat siswa-siswa ini melakukan daring. Itu yang kita lakukan, ya. Kemudian kaitannya dengan kerjasama dengan organisasi profesi, kami selalu berkoordinasi dengan Perdami, karena di tempat Jawa Tengah ini ada beberapa cabang, ada Perdami Jawa Tengah, ada Perdami Solo Raya, kemudian juga ada Perdami Jogja, ini yang meliput 35 kabupaten kota yang ada di Jawa Tengah. Ini kita libatkan karena memang angka kebutaan di Jawa Tengah ini memang lebih tinggi dari angka nasional, saya rasa ini menjadi PR kami di Jawa Tengah, sehingga kami sementara berproses
bagaimana kita membentuk komite mata daerah, membentuk komite mata daerah yang nantinya akan melalui entah itu nanti pergub, entah SK gubernur, ya ini merupakan lembaga sosial ya, di mana karena tidak mungkin yang namanya permasalahan kesehatan khususnya mata ini ya, hanya ditanggulangi oleh kita yang ada di dinas kesehatan maupun beserta jajarannya termasuk BKIN ya, kemudian juga organisasi profesi, kemudian juga organisasi masyarakat yang lain, saya rasa sangat berperan sehingga itu kita libatkan dan kami sudah menyusun itu dan insya Allah ketuanya nanti Ibu Ketua Penggerak PKK Jawa Tengah ya, mudah-mudahan dengan adanya Komada ini peta jalan untuk menurunkan angka kebutaan yang ada di Jawa Tengah bisa kita realisasikan ya. Kemudian untuk UKP pelaksanaan yang ada di BKIM sendiri, yang ada di BKIM sendiri, protokol kesehatan tetap kami jalankan ya. Kalau yang lalu sebelum ada pandemi, pasien bisa saja diantar oleh 2-3 orang keluarga, tetapi untuk saat ini maksimal hanya diantar oleh satu anggota keluarga. Kemudian masuk tetap itu ada pengukuran suhu, pemakaian masker, kemudian juga cuci tangan ya. Itu yang diwajibkan, memang itu wilayah kami wajib menggunakan itu. Kemudian sebelum dilakukan pemeriksaan itu dilakukan screening di tingkat bawah, jadi di luar belum masuk gedung gitu, belum masuk gedung. Di situ dilakukan screening apakah ada ataupun kita curigai ke arah COVID ya, itu yang kita lakukan. Kemudian melalui surat edaran Bapak Sekda untuk WFH, karena memang untuk menjaga jarak dari physical distancing di BKIN, ini juga kita lakukan, kita mengatur bagaimana WFH maupun WFO yang ada di BKIN ya, namun tetap kami berikan penugasan pada teman-teman yang WFH, dan seandainya ada penugasan khusus memang bisa kita panggil atau bisa kita undang untuk melakukan kegiatan ataupun penugasan yang mendadak, karena BKIN ini juga dilibatkan dalam perawatan kasus-kasus COVID, jadi di rumah karantina, jadi di Provinsi Jawa Tengah ada rumah karantina untuk pasien-pasien COVID yang tanpa gejala, ini tenaga kesehatannya dijadwal untuk UPT-UPT yang ada di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Begitu Pak Dirjen yang bisa kami laporkan. Iya, terima kasih. Luar biasa yang dilakukan. Dalam situasi seperti ini, tentunya ada hal yang bisa kita dorong untuk menjadi kegiatan. Menjadikan masyarakat sebagai subjek sekaligus juga objek, tapi yang penting adalah menjadi subjek di dalam kaitan untuk deteksi dini pada level masyarakat tentunya. Dengan cara-cara yang sederhana dan bisa diketahui dan bisa diinterpretasikan oleh masyarakat manakala dia menemukan ada sesuatu yang tidak biasa dengan penglihatan. Nah inilah yang kemudian harus kita tangkap pada level puskesmas tentunya untuk mampu melaksanakan deteksi dini. Apakah keluhan terkait apa yang dirasakan oleh masyarakat itu memiliki korelasinya dengan ancaman gangguan penglihatan atau tidak. Dan kemudian bisa memberikan respon secara dini, secara baik, sehingga kemudian bisa dilakukan koreksi dan tidak berkelanjutan. Ini yang menurut kami menjadi titik penting di dalam kaitan dengan keberadaan BKIM yang saat ini sudah melaksanakan kegiatan ini. Kami berharap Ibu bahwa komunikasi ini juga memperhatikan
kearifan dan budaya setempat tentunya. Kita bisa mengambil contoh dari beberapa penyakit yang lain di beberapa saat yang lalu. Kalau kita bisa gencar memberikan informasi tentang upaya deteksi dini dengan bahasa, dengan kultur masyarakat itu sendiri, ini akan jauh lebih efektif dibanding dengan kemudian kita masih menggunakan format-format yang skalanya program dan nasional. Kita masih mengingat betul bagaimana peran tokoh masyarakat, bagaimana peran kader yang menjadi ujung tombak dari upaya untuk kewaspadaan masyarakat terkait ancaman gangguan penglihatan menjadi suatu yang penting. Dan tentunya pada akhirnya, pada sisi hilirnya adalah tentunya adalah teman-teman dari organisasi profesi dan termasuk fasilitasnya di rumah sakit. Itu adalah hilir dari proses upaya kita dalam pencegahan dan pengendalian penyakit. Tapi hulunya tetap masyarakat. Hulunya masyarakat, tentunya masyarakat yang oleh kader itu menjadi masyarakat. Dan kemudian masyarakat yang tugas puskesmas itu menjadi bagian yang berikutnya lagi. Sehingga kalau penguatan tidak dilakukan di hulu pada sisi masyarakat dengan pendampingnya baik kader atau petugas puskesmas, tentunya akan menjadi berat kalau kita hanya mengandalkan hulu. Saya yakin upaya ini akan mampu menemukan missing case, ya, kasus-kasus gangguan penglihatan yang belum terdetek, belum ditemukan, belum terregistrasi, akhirnya belum diintervensi. Dan kita pasti akan mendapatkan kasus-kasus yang sudah masuk dalam kategori yang berat dan nantinya juga akan membuat pembiayaan, dampak, dan sebagainya semakin besar. Karena kita menyadari bersama bahwa indera penglihatan ini sangat-sangat berpengaruh terhadap produktivitas dari orang, dari manusia. Sekali lagi terima kasih apa yang dilakukan Bu Tati bersama teman-teman di Balai Kesehatan Indera Masyarakat. Tentunya upaya kesehatan dibandingkan dengan upaya wilayah, mandat, saya yakin mandat yang diberikan oleh Kepala Dinas Provinsi tentunya adalah wilayahnya seluruh provinsi, wilayah provinsi Jawa Tengah. Artinya bahwa UKP-nya, UKM-nya, upaya kesehatan masyarakatnya inilah yang menjadi backbone-nya. Dan kalau sudah berbicara ini, artinya di lini depan adalah masyarakat. Sekali lagi terima kasih, kami mengapresiasi Bu Tati dan seluruh teman-teman di BKIM Provinsi Jawa Tengah. Kami akan terus nanti berkomunikasi dengan teman-teman Balai Kesehatan Indera Masyarakat, karena kami sekarang juga sedang mencari upaya intervensi terhadap masalah kesehatan masyarakat juga harus ditangani dengan cara baik, bukan hanya kemudian menjalankan apa yang menjadi kriteria, standar, norma, dan sebagainya yang dibuat oleh pusat, tetapi lebih adaptasi dari itu semua dihadapkan pada kapasitas, pada kearifan lokal, pada kondisi setempat yang pasti akan lebih diketahui oleh provinsi dibanding dengan kami yang ada di pusat. Sekali lagi terima kasih Bu Tati dan terima kasih pada Ibu Bapak sekalian yang hadir di acara ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Dirjen. Jadi dengan demikian dari 3 provinsi sudah dilakukan dialog sama. Kesimpulannya bahwa untuk kader bahwa tetap terus bekerja menunjukkan promotif dan edukasi kepada masyarakat khususnya kepada ibu rumah tangga supaya bisa melakukan deteksi dini yang secara sederhana di rumah mereka masing-masing, ya. Jadi mendeteksi dini anak-anaknya yang sementara sekolah supaya mereka dapat diketahui apakah ada gangguan refraksi
mulai dari rumah mereka masing-masing. Jadi peran kader ini sangat besar untuk mensosialisasikan atau mengajarkan cara deteksi dini yang sederhana, yaitu menghitung jari, kepada ibu-ibu di desa-desa tempat kader melayani. Kemudian puskesmas, khususnya di NTB, sudah memiliki vision center. Ini yang sangat bisa menjadi Pak Dirjen tadi sudah mengatakan bisa menjadi role dari model ya untuk puskesmas-puskesmas di Indonesia. Apakah mereka juga bisa mengembangkan vision center, dan tentunya puskesmas ini bisa sebagai antara dari masyarakat ke fasilitas pelayanan kesehatan, sehingga peran puskesmas baik ke masyarakat maupun untuk pelayanan klinis gangguan refraksi ataupun katarak itu bisa ditangani. Dan terakhir dari Balai Kesehatan Indera Masyarakat, khususnya masalah kesehatan mata, tadi Pak Dirjen sudah katakan bahwa peran BKIM seluruh provinsi, seluruh kabupaten di provinsinya masing-masing, khususnya di Jawa Tengah, menjadi bagian dari tanggung jawab dan pelayanan kesehatan masyarakat, terutama deteksi dini kesehatan mata, benar-benar menjadi bagian yang penting selain daripada pelayanan kesehatan UKP di balai kesehatan mata. Biasanya operasi katarak yang paling banyak sering dilakukan di BKIM. Saya kira itu tadi Pak Dirjen, terima kasih banyak yang sudah menyampaikan. Setidak-tidaknya Bapak Ibu sekalian sudah mendengar kembali suara Pak Dirjen yang sudah lama tidak didengar dan sudah sangat rindu menantikan gaya bicara dan gaya bahasa Pak Dr. Ahmad Yuryanto yang merupakan Dirjen Kesehatan, Dirjen Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Terima kasih atas perhatian pada Bapak Ibu sekalian. Dialog ini akan dengan demikian kami selesaikan, kami tutup dan acara selanjutnya akan kami kembalikan ke komisi. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yang telah melakukan dialog interaktif kepada kader kesehatan, tenaga kesehatan, dan juga dari Balai Kesehatan Indera Masyarakat yang berada di 3 provinsi, dan juga kepada Kepala Subdirektorat Gangguan Indera dan Fungsional yang telah memandu jalannya dialog interaktif. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, dengan demikian selesailah acara puncak peringatan Hari Penglihatan Sedunia tahun 2020 yang pada tahun ini mengusung tema Mata Sehat Indonesia Maju. Kami mewakili panitia mengucapkan permohonan maaf jika dalam pengaturan kegiatan ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Kami tutup kegiatan pada pagi hari ini dengan mengucapkan salam. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
섬 서로가 만든 작은 섬 forever young 영원히 다 말은 못했어 작별은 마치 연합부터 같이 그리움과 같이 마주하는 아침 서로가 이 영겁을 지나 거기서 나서 다시 만난 Hidup sehat sebenarnya tak susah. Yang penting selalu ikuti gaya hidup cerdiknya. Semua pasti bisa, janganlah ragu-ragu. Perhatikan cara mudah jalaninya. Cek kesehatan, enyahkan asap rokok. Rajin olahraga, dietlah yang seimbang. Istirahat cukup, kelola stres dengan baik. Ajak keluarga hidup cerdik. Mulai hidup sehat, sebenarnya tak susah. Penting selalu ikuti gaya hidup cerdiknya. Semua pasti bisa, janganlah ragu-ragu. Perhatikan cara mudah jalaninya. Cek kesehatan, enyahkan asap rokok. Rajin olahraga, dietlah yang seimbang. Istirahat cukup, kelola stres dengan baik. Ajak keluarga hidup cerdik. Mulai hidup sehat, sebenarnya tak susah. Yang penting selalu ikuti gaya hidup cerdiknya. Semua pasti bisa, janganlah ragu-ragu. Perhatikan cara mudah jalaninya. Mulai hidup sehat sebenarnya tak susah. Yang penting selalu ikuti gaya hidup cerdiknya. Semua pasti bisa, janganlah ragu-ragu. Perhatikan cara mudah jalaninya. Cek kesehatan, enyahkan asap rokok. Rajin olahraga, dietlah yang seimbang. Istirahat cukup, kelola stres dengan baik. Ajak keluarga hidup cerdik. Mulai hidup sehat, sebenarnya tak susah. Penting selalu ikuti gaya hidup cerdiknya. Semua pasti bisa, janganlah ragu-ragu. Perhatikan cara mudah jalaninya. Cek kesehatan, enyahkan asap rokok.
rajin olahraga, dietlah yang seimbang. Istirahat cukup, kelola stres dengan baik. Ajak keluarga hidup cerdik. Mulai hidup sehat sebenarnya tak susah. Yang penting selalu ikuti gaya hidup cerdiknya. Semua pasti bisa, janganlah ragu-ragu. Perhatikan cara mudah jalaninya.